tiga tumpuk ya, atau tiga dan truk. Ini selain dari yang tadi pagi ya teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Iya. Wis, mantap. Wis, mantap. Ada dua tali yang dibuat ya teman-teman sebagai patoknya. Namun kita belum mengetahui. Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan teman-temanku semua. Nah, di siang hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, kita telah berada di Tanjakan Batu Jomba ya teman-teman. Dan untuk hari ini, kabar yang kami dengar terus dilakukan penimbunan material di Tanjakan Batu Jomba ini ya. Dan di sini kita lihat untuk bomak sudah mulai bekerja ya teman-teman, untuk meratakan bagian tanjakan ini ya. Begitu juga dengan alat berat ekskavator, kita lihat di sini sedang ini ya, sepertinya memisahkan batu-batu besar ya teman-teman. Ini adalah tumpukan material yang berada di bawah tanjakan ini ya teman-teman. Ya. Ya, terlihat memang sedang memisahkan batu-batu yang agak besar ya teman-teman. Dari tumpukan material ini. Di sini kita lihat cukup banyak material yang sudah disediakan ya teman-teman. Di sini teman-teman ada satu unit dump truck yang akan menuangkan material ataupun batu-batu besar di tanjakan Batu Jomba ini ya. Dan untuk hari ini kita belum mengetahui ya teman-teman berapa dump truck yang harus ditimbun di tanjakan Batu Jomba ini. Adapun untuk hari kemarin itu ada 16 lebih ya. 16 dump truck lebih teman-teman. Oke, di sini kita lihat alat berat ekskavator sudah datang ya. Sementara di bawah sana juga kita lihat baru dituangkan satu unit dump truck ya teman-teman.
Di sini akan dibantu dorong oleh alat berat ini ya teman-teman, dump truck dengan pembawa muatan material ini ya. Terus lagi. Oke. Aduh. Sementara alat berat ekskavator menimbun beberapa material.
Jadi teman-teman, untuk jalan yang lembek di sini sudah ditimbun dengan bebatuan ya teman-teman. Namun di sini juga lembek di sini teman-teman. Seharusnya ditimbun juga ya. Oke, jalan ini sudah lebih baik ya. Iya. Namun di sini kita lihat teman-teman di bagian bawah sini belum kuat ya. Ini. Aduh. Aduh, longgar lagi. Iya. Ya, jangan digas kata orang itu ya. Biar aja ditarik gitu. Oke. Iya, L300 dengan bawa muatannya. Saya sampai heran nih teman-teman. Kok bisa lolos ya mobil dengan membawa muatan di tanjakan Batu Jomba ini? Iya. Waduh, waduh, waduh. Ups, ups. Apa polisi tidak ada yang melarang di sana ya? Ini sudah mau hujan nih teman-teman. Udah gerimis ya. Ya, di sini kita kedatangan satu dump truck lagi ya teman-teman, dengan membawa muatan material ya. Terus ada dua dump truck ya. Ini berbeda jamnya dengan yang tadi ya teman-teman. Ya, ada tiga dump truck ya yang datang untuk siang hari ini.
Ini batu-batu besar ya. Oke, berikutnya ya. Iya. Oke, untuk siang hari ini ada 3 tumpuk ya, atau 3 dan truk. Ini selain dari yang tadi pagi ya teman-teman. Hujan. Hujan semakin deras nih teman-teman. Semakin kuat. Thank you.
Saatnya bomak memadatkan ya, dan meratakan bagian jalan ini ya. Oke, di sini kendaraan coba lewat ya. Setelah jalan ini ditimbun begitu ya, teman-teman. Iya. Tanjakan ini sebenarnya sudah landai, teman-teman. Karena untuk bawah tanjakan ini terus ditinggikan ya. Terus ditimbun dengan menggunakan material. Padahal kemarin juga ditimbun dengan 16 truk lebih ya, teman-teman. Ditambah lagi hari ini ya. Yeah.
truk dengan membawa material tadi ya teman-teman. Ya, di sini kita lihat alat berat ini akan membantu mendorong ya teman-teman. Lagi-lagi, waduh, licin ya. Oke. Ini dump truck yang membawa material tadi ya. Oke, di sini akan dibantu didorong lagi ya. Sementara di bagian bawah sana terus dilakukan penimbunan material ya teman-teman. Waduh, belum ada yang lolos ya. Terlihat di sini bom kembali memadatkan jalan ini ya teman-teman. Karena setiap lewat mobil itu selalu membentuk parit ya teman-teman. Karena untuk bagian bawah ini masih lembek sepertinya ya. Begitu lewat kendaraan membentuk rel begitu ya. Waduh. Terlihat di bagian bawah sana terus dilakukan penimbunan material ya teman-teman. Wih, mantap. Iya. Oke. Udah mudah dilewat ya. Oke. Mantap. Iya. Wis mantap. Lagi. Oke. Ya, ini FWD ya. Mantap. Iya. Lagi-lagi di bawah sana dituangkan satu dump truk material ya. Jadi di bawah sana itu sudah banyak stok ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita lihat dari dinas PU kembali membuat patok ya. Entah bagaimana dibuat jalan ini kita belum tahu ya teman-teman. Yang jelas mereka membuat patok garis seperti ini ya. Iya. Ini posisinya berada di jalan baru ya teman-teman, atau berada di atas tanjakan Batu Jomba ini.
Ya beginilah penampakannya ya. Patok yang dibuat di jalan baru ini ya teman-teman. Di sini kita melihat ada dua tali yang dibuat ya teman-teman sebagai patoknya. Namun kita belum mengetahui dengan jelas bagian-bagian dari garis ini ya. Namun yang jelas ini berada di jalan baru yang berada di tanjak di atas tanjakan Batu Jomba ini teman-teman. Waduh. Oke. Aduh, aduh, aduh. Iya. Bantu didorong ya. Oke. Oke, teman-teman, di sini kita kedatangan satu dump truck lagi ya. Untuk material di tanjakan Batu Jomba ini. Di sini terdapat satu batu besar ya teman-teman. Dikorek lagi ya. Ini ditimbun dengan menggunakan batu-batu yang lebih besar ya teman-teman. Di atas pun ada dituangkan ya, ditimbun.